Kepada rekan Yus Gatrek, baju di bawah Yus. Jadi ganti baju ya ke Jurur. Konsentrasi. Baik, kita lihat apa yang terjadi. Masih di set ketiga, ternyata satu set sama. Bagaimana? Oh, banyak sekali torpes hadir di depan saya juga. Ada kompor, kipas angin, HP. Walah, global 15.000 dengan HP yang kita. Baik, saudara-saudara, mohon maaf lagi bekas. Akhirnya kembali. Biarannya normal kembali, semoga di bulan Agustus kembali semuanya digelar. Dan saya akan menyapa nih sambil permainan dimulai. Dan saya akan menyapa kepada rekan-rekan saya, YouTuber dan vlogger yang selalu eksis dimanapun. Tanpa kalian pertandingan kurang seru. Sekali lagi, sehat-sehat selalu bro. Daripada YouTuber dan vlogger, tanpa kalian tidak akan seru di perpolian Indonesia. Lagi dengan channel, konsentrasi. Satu daripada EJR Dimitri juga KIC Sport IZ Gajah atau IGL. Terima kasih Hari Kristiana Zimal Sport Ia Imron AHS Polimal KDS Sport TV Pengkilat Daftarkan. Terima kasih. Dan saya juga ada di sana. Dian Ajit Channel juga meliput di sebelah sana. Jayadi di POP di atas di Bumi Bagus. Jayadi di POP di atas di Bumi Bagus. Terima kasih. Silakan kepada rekan-rekan. Oh, ternyata hadir juga dari Pulau Karya Baja. Hah, Baja dulu. Karya Baja konsentrasi hadir dalam pada semua. Nanti kembali kita lihat apa terjadi. Los. Satu kembali konsentrasi. Satu kembali kita lihat apa terjadi. Gesekan-gesekan kecil sudah mulai terlihat. Bagaimana kita mencari keluarga Sakinah Mawaddah Warohmah kembali. Kita lihat konsentrasi. Ada torpres, silakan dibuka satu torpres. Silakan yang sudah memberi tempat undian diperhatikan. Digosok pak satu, iya, digosok-gosok, digosok-gosok. Satu buah torpres persembahan daripada Neo. Begitu. Siap, nanti katanya. Terima kasih. Baik, konsentrasi kembali kita lihat apa yang terjadi. Ah, 4-6. Bagaimana kembali gesekan kecil sudah mulai terlihat masih ke belakang nomor 11. Bagaimana? Bagaimana kembali Karya Baja Steel Indonesia? Hadir. Bagaimana kembali Pak konsentrasi kemarin hadir juga di Hayawang, namun hari ini hadir di sini masih bersama saya di sini akan memandu jalan pertandingan konsentrasi maksimal Karya Baja Steel Indonesia yang beralamat di Kawali di kota saya. Datang bola ke belakang daripada situ banyak panjalu. Satu sempat coba diperhatikan bagaimana satu kembali rekan-rekan kembali kita lihat apa yang terjadi. Bagaimana kembali sekat kalau mencoba mengkedor satu keuntungan kembali ke 57 nomor 3 lakukan kebaikan orang belakang pasukan Erwin masih bisa teguh baik untuk hey! Satu contekan tajam. Bagaimana kembali coret-coret memanjakan pada salah satu ada surat teguh melihat celah kosong bola jatuh di tempat yang sangat strategis. Tidak tahu I'm sorry.
kosong ya, kosong ya, kosong ya, buka dompet kosong. Nomor yang keluar 4 angka Hongkoma. Nomor yang keluar satu persembahan ada door press ini luar biasa Makau Pak Kaka jam 2 0062 0062 kosong ya dokter ya 0062 upami ayah diangkat nanti difasilitasi oleh rekan-rekan lewat sama dia kedua. Kosong, kosong, enam, dua, kosong. Kosong, kosong, enam, dua, kosong. Upami ayah, angkat tangan nanti difasilitasi oleh rekan-rekan panitia. Di sini ada tempat, kalau tempat, kamu. So. Kosong, kosong, enam, dua, kosong, ayah, ente. Lewat. Baik, selesai kembali kita lihat pada amat terkelapa. Satu kembali selamun. Siapa di sana Sandi Akbar dengan gaya lempar box satu, oi, dapat bola selamatkan Ojoy. Sang panas terus sekantar dalam bola pemanat. Saudara Pang Ojoy kembali menggila. Satu ketoran dari panas itu baca panjang Indonesia Jawa Barat. Hadir di hadapan anda, konsentrasi. Tolong opsi baca perlihatan. Luar biasa tolong opsi baca perlihatan Jawis. Dan daripada jumlah ada daripada Arya Bajasil Stokis Cilegoni daripada kota saya Kawali Paji konsentrasi maksimal berpacu di hadapan anda pemain-pemain Indonesia Jawa Barat kembali hadir yeay selamat kosong satu tadi saya juga diperhatikan bagaimana satu kreatif budaya cukup aktif 9-11 mengejar konsentrasi maksimal sudah pelari Septian kelahiran kota Yogyakarta PSM Bantul lagi-lagi sedikit saja berbahaya sudah gol angkat tinggi berbahaya bagaimana? Oh masih ternyata satu kembali wasit andalan daripada Kabupaten Ciamis PPPSI kelahiran dari kota Panjalu Bapak Ero mengangkat kembali dan wasit kedua Bapak Ero konsentrasi maksimalkan datang bola umpan ayat 7 serba menggunakan tangan dewa beracun seperti ular kobra meliuk mencari makhluk surat Dodini Sida kota Sumedang tahu lagi-lagi kembali gesekan-gesekan kecil sudah mulai terlihat di pandangan saya pribadi bagaimana satu kembali suuuu bagaimana kembali kita lihat apa yang terjadi masih ini langsung daripada Pandu Club siapa di sana kembali dan apa yang terjadi seorang pasuan Dodi lakukan dari 9 menjadi 12 sama. Gimana nih? Konsentrasi. Saya akan menyapa nih. Sinami, mana pendukungnya daripada Albi Putra? Yes, Sinami. Satu kembali ke saya juga akan menyapa tidak kalah menarik bagaimana daripada kamera. Konsentrasi Dodi. Satu kembali dengan melemparkan bola kicauan burung bagaimana kembali satu lapis tadi woi satu dengan kayaknya yang luar biasa 13-12 bagaimana super singkong ler 13-12 kembali surat sebulan mundur ke belakang dari perkembang Bandung laki-laki angkat air kembolo sudah kepada setia sebuah masih bisa terbayangkan itu cocok masih bisa satu kembali kita lihat apa yang terjadi semi gol. Kecil berbisa bagaimana membohongi rekan-rekan seniornya dengan gaya bola semi bola melayang-layang di udara satu kedipan manja daripada sang sepak andalan Cima. Wow. Kembali belum masuk
kejutan-kejutan istimewa. Bagaimana Bung Sandi Akbar? Sepertinya Anda belum mengalami kejutan-kejutan istimewa. Keluarkan satu. Itu saya satu pesan saya. Keluarkan bola lewat jari. Datang bola. Satu kembali ke belakang. Bung! Sedikit saja mempunyai berhasil. Bagaimana kembali kepada rekan-rekan para penonton yang masih mengumpul di sebelah loket masuk, silakan bergeser. Datang bola, siapa yang masih bisa umpankan? Woi! Bang Ojo yang jokin ini, halo! Sampai sempatnya bagaimana? Satu kumpulan menjadi 15-14. Lagi-lagi tokoh besi, Arya Fajar. Satu kembali kita lihat. Datanglah selamat kembali. Datanglah kembali ke lekat. Satu kembali kita lihat. Dikenal Fajar kembali. Bagaimana kembali? Satu kembali daripada Arya Fajar Skit Indonesia. Daripada Sibu Fajar Pencalon juga. Hadir ada berada semua. Nanti kembali kita lihat apa yang terjadi. Terobosan kecil sudah mulai terlihat. Bagaimana curikan manjat sepanjang diperhatikan daripada kedua tim. Masih ada tiga dua poin. Si kecil mungkin lebar punggung 7. Siapa di sana kembali menyerang bola. Lakukan kembali sesuai sunat. Lagi-lagi. Ini dia. Sandi Akbar. Satu kembali. Pemainnya satu ini. Dari pada kota Jawa Barat. Ikuti kembali hari ini hadir kembali siapa di sana kepada Bagu. Lakukan datang bola selamat dari siapa? Oh coy, 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 coy. Lagi-lagi 16-17, 5 bola kembali kita lihat apa yang terjadi. Bergeser. Sandi Akbar, lempar Sandi. Yo, oh, start bola. Oh, terlalu kencang bola. Bagaimana satu sempatan cerdas, satu kontrolan kembali kita lihat terkena sosok daripada pendukung Abebotura. Gesekan kecil kembali sudah Abang Ojoy. Dengan postur tubuh yang sangat ideal kembali Bang Ojoy sedikit sangat berbahaya. Sedikit saja berbahaya. Sudah semi final. Waktu lagi kembali menutup kontega. Siapa di sana kena serang? Waktu lagi kembali menutup kontega serang Aziz. Luar biasa. Satu kembali daripada Batu Klub luar biasa. Bagaimana cuma tidak sebentar. Lagi-lagi angkat tinggi era. Erwin Eto. Satu sadu. Bagaimana ini kembali. Sadu kembali terlihatkan. Datang bola kembali sudah Sandi Akbar. Tarik keluar. Bagaimana kembali. Satu kembali mulai kekelahan. Kesekan kembali pukulan tajam. Coba kita lihatkan daripada. Lagi-lagi Bang Ojoy. Lakukan Erwin libero ke belakang. Satu kembali setiap saja berbahaya. Datang bola selamatkan. Masih bisa. Upakannya 7 seri. Lagi-lagi kembali nama kota Serang Aziz. Mas. Masuk Peko. Lagi-lagi 17-20. Satu sampai kembali kita lihat apa yang terjadi masih ke belakang. Di mana posisi Anda Yuska Cuek. Bawa kaos. Lagi-lagi ke belakang. Yo. Wow. Satu kembali. Satu kecil kembali sudah manis. Sekian melihat jalan kosong. Boleh jadi di tempat yang sangat strategis. Satu poin kembali bertambah. Mana kembali kita lihat daripada karya pajak seri Indonesia. Masih ada di hadapan Anda semua daripada situ banyak panjalu juga hadir. Bagaimana konsentrasi Pak Haji? Sepertinya belum ngasih kejutan-kejutan andalan ataupun istimewa daripada karya pajak seri Kauwali Indonesia. Konsentrasi. Lagi-lagi ternyata di kepala dulu. Silakan nanti akan. Ia kembali 21-17. Paris Septian si kanteng kalem.
Laki-laki sedikit saja bermain, angkat tinggi umpan hasil surat. Satu sampai kembali ke 28. Pemain yang satu ini seri sekali malam melintang di layar televisi. Namun hari ini hadir kepada semua. Masih kembali mundur ke belakang pemain daripada kamera. Laki-laki konsentrasi maksimal. Loncat kembali Swatches. Lakukan sedikit saja pemahaya. Sang Olimpika menyempat tidak banyak angkat tinggi. Doni di sana. Menggunakan tangan dewa ataupun tangan kira. Masih LP. Wais. Melayang namun saya dari tangan. Sedikit saja bagaimana. Satu pergerakan daripada mengenai tangan. Dan tip out kembali dipinta dengan poin 21-19. Lolo Sigma. Konsentrasi bagaimana kamera Anda tertinggal masih tercecer dengan poin 19. Tertinggal cukup jauh bagaimana. Laki-laki 23-19. Lampu kuning sudah mulai menyala. Laki-laki kembali ke poin kembali dari Sena. Wajib malah tersuara. Anda kembali kami. Bagaimana satu putra kembali diperlihatkan. Bagaimana hari ini satu daripada Alpi putra seniornya ada Farinan Ocoy. Namun di tingkat ini masih muda belia. Kita lihat bersama rekan-rekan aja. Angkat tinggi. Seperti yang satu poin kembali kita lihat apa yang terjadi. Kita lihat dapat berselamatkan. Apa yang terjadi? Sedikit saja berbahaya. Siapa di sana kembali pemain legendaris daripada Kota Ciamis Indonesia Jawa Barat. Metrolika juga sudah wajima ataupun zimau. Konsentrasi zimau. Kita lihat apa yang terjadi. Wah ternyata dibawa di pintu. Laki-laki 24-21. Bagaimana di saat ketika konsentrasi menggunakan 3 winning set atau 3 kemenangan. Setelah pertandingan ini diperhatikan, ada jengkol berhadapan dengan BSM. Tidak ada jengkol dan apabila sudah berada di seputar lapangan silakan masuk dan dijemput oleh panitia. Silakan jengkol dan BSM. Pemain daripada Bayangkara Surabaya Samator akan hadir di hadapan Anda semua. Predator-predator tajam. Oh! Wajib kembali satu kembali kita lihat. Gitu! Satu kembali kita lihat apa yang terjadi. Halo Polimania Indonesia, saya RDK. Jangan lupa saksikan video-video Tarkam Indonesia hanya di channel YouTube Polibal Tarkam. Khusus bola voli paling kece, jangan lupa like, share, subscribe, and like, comment.